Suatu keindahan dibutuhkan perjuangan. Inilah Di Balik Layar channel Gunai. Setelah membuat kreativitas untuk konten tutorial, saatnya saya untuk beres-beres dan bersih-bersih. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol follow, like, komen, dan share agar channel Gunai bisa terus berkembang dan lebih semangat dalam membuat ide-ide kreatif dan kreativitas yang lebih banyak lagi. Aku baru saja beli ikan warna-warni yang sangat lucu. Nama ikan ini adalah ikan zebra. Ada yang warnanya merah, kuning, hijau, dan juga biru. Ada juga yang warnanya hijau stabilo. Untuk harga ikan ini sekitar 3-4 ribu, kecuali warna merah. Kalau warna merah lebih murah, sekitar 2 ribu. Untuk ikan zebra jenis ini biasanya dikenal dengan nama zebra danio atau grand danio. Setelah ikan kita adaptasikan dengan suhu air yang baru kita masukkan ke akuarium. Pelan-pelan saja. Nanti untuk video berikutnya saya mau buat aquascape yang simple untuk ikan ini. Pastinya akan sangat cantik sekali. Selain warna ikan ini bagus, ikan ini juga gesit, jadi nggak akan ngebosenin bila kita masukkan ke akuarium atau aquascape. Sekarang kita bandingkan, lebih bagus mana menggunakan background warna putih atau background warna hitam. Gimana, bagus nggak sob? Jangan lupa ya bantu tekan follow, like, comment, dan share. Ikan warna-warni yang kemarin baru beli sekarang udah punya tempat tinggal baru sob. Untuk tutorial menghias akuariumnya nanti menyusul di video berikutnya. Setelah diisi air, kita bisa bersihkan kotoran yang mengambang di permukaan dengan cara seperti ini. Masukkan cepuk ke air dan bagian ujung kita masukkan sedikit. Nanti otomatis air yang di permukaan akan masuk ke dalam cepuk. Jangan lupa ya sob, bantu tekan follow, like, comment, dan share. Semoga bermanfaat.